So that's when aku ada beli apa ni? Ini memang paling vibe. Allah tu nampak kantoi pula lah. Kantoi pula aku dah buka. I work hard for it, and then I got it. Not I want it, I got it. No, no such thing. Hello, 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 hello. Mau kopi atau milo? Hello, hello. Assalamualaikum. Hi guys. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. So hari ni. Aku nak buat apa ni, Mimi? Kau nak buat apa? Hari-hari kau buat video. Tapi tak apa, korang okey kan? Aku buat hari-hari video. Lagipun, it's my channel. Kalau korang tak nak tengok, just scroll it out. Scroll. Sampai kau tak nampak muka aku and then, well, kau puas hati kan? Okay guys. So, hari ni aku nak... Apa korang buat? Aku ada dua video nak buat. Tapi aku buat separate video dah eh. Sebab... aku ada pergi kedai Daiso dengan Mr. DIY. So, aku akan tunjuk kat korang barang-barang yang menarik. Kejap, mana barang tu? Ah, dia. Okay. So, aku akan tunjuk kat korang. Sebab ni semua barang-barang yang viral tau. Dia dekat TikTok yang viral yang korang kena grab. Ni especially untuk budak-budak lah. Yang dah tua-tua. Tak apalah kot. Tak payah tengok aku. Mesti tak suka. Pergi jap aku. Biar ambil barang tu. Okay. Nampak tak? Macam dugong dah aku berlari. Okay guys, so hari ni aku akan tunjuk aku orang dulu barang-barang yang aku beli dekat Daiso. Daiso tak banyak sangat, tapi dekat di Mr. DIY, kedai Mr. DIY banyak jugalah. Okay, so first of all, aku nak tunjuk aku orang. Aku ada beli this one face brush untuk berus muka. So mari kita buka. Kau tengok dulu dia punya texture gitu. Dia macam, aku tak tahu lah lembut ke tak, tapi kau boleh hang dekat kau punya toilet lah kalau kau nak basuh muka. Then kau letak je kau punya cleanser dekat sini. And then kau, nampak? Okay dah, dia punya bulu tak ada lah lembut sangat, tapi okey lah. Okey lah untuk kau basuh muka. Bau dia macam, macam bau kambing tu. Mbek. Ih, aku dah basuh dulu. Dia dah buat daripada bulu apa ni? Busuk siap, bau kambing. Ew. Nak muntah lah dia. Okay, so nampak dia aku letak dalam beg ni je. Mana buka plastik. So next, aku ada beli acne patch. Kalau korang beli dekat kedai Watson kan, mahal jugalah. Aku rasa lagi mahal daripada Daiso. Sebab dalam ni ada banyak gila eh. Nampak tak? Aku kadang-kadang, aku kalau ada jerawat, aku akan tepek satu dekat sini ke, kat situ. Memang banyak sangat. So, aku tepek habis semua. So, harga dia RM5.90. Aku dah pakai dah. Memang best gila je. Aku tunjuk kau yang aku dah pakai. So, dah. Nampak? Aku ada beli hari tu. So, okey lah. Review. Aku review lah. Gitu. Review kata ni. Kalau korang nak, better korang beli dekat Daiso. Sebab kalau dekat Watson tu pun gadi, dia mahal sikit. Okay? So next. Ini aku paling excited sangat. Aku dah lama sangat nak beli. Sebab aku selalu tengok kat TikTok tau. Diorang main slime. Memang macam, mana aku nak beli lah. So kita buka slime ni. Buka daripada belakang. Mamak kau. Macam mana nak buka ni? Okay, bagi aku buka jap, aku tunjuk kat korang. Tada! Slime dia macam ni. And then kita buka. Aku dah lama sangat teringin nak main slime. Betul! Nampak? Geli pula aku. Nampak tak? Jom ambil! Excited pula aku macam budak eh. Tapi macam, seronoknya main slime. Tengok ni. Selalu aku tengok dekat TikTok kan, diorang main slime macam ni. Lepas tu diorang, tapi dia macam lembut sikit lah. Tengok ni. Tada! Dia macam lembik, dia macam basah-basah. Tak ada bau lah.
Dia macam basah-basah macam tu. Eh, seronoknya main slime. Macam budak tarikah pun ada. Dia macam basah-basah tapi dia macam tak ada bunyi pun. Aku tengok kat TikTok ada bunyi lah kalau dia main macam ni. So, adalah bunyi. Alah. Dia lari-lari tu. Dia tak nak melekat. Seronoknya ada slime. Tapi dia macam basah tau. Geli pun ada. Aku rasa tangan ni dia tak ada bunyi lah. Tada. Ha. So, kita simpan dulu slime ni. Seronoknya ada slime. Barrel of slime. This one. Tada. RM5.90 semuanya di Daiso. Okay. So, ni pun boleh dikatakan barang viral dekat TikTok. Sebab dia selalu sangat main slime. Aku tengok kat TikTok. Okay, so next one. Aku ada beli barang-barang daripada Mr. DIY. Oh my god. Okay, so first one, aku ada beli casing, handphone macam biasa. Ni bukan aku punya lah. Ni untuk laki aku. Dia dah lama sangat tak ada casing. So aku belilah. Okay. RM2.50. And then aku beli apa ni? Getah rambut. Tada. So cute. Ha, lama pula kan. Okay, so next aku beli pin. Inilah pin yang aku tunjuk kat korang. Kalau korang nak sepit-sepit kan. Kalau korang pakai shawl kan. Shawl ke ataupun korang pakai kat rumah pun tak kisahlah. Okay. Dia ada 3 pin kat sini. Murah je. RM2.50 kau boleh dapat 3 pin. Kalau kau beli kat Lovisa ke, dekat mana-mana ke, mahal sih. So, mari kita cuba. Kejap eh. Janganlah jadi macam terencat ni. Behave, behave. Ah, alah cute, alah cute, alah cutie. Ah, nampak. Okay, so okay, so next one. Okay, aku janji lepas ni memang barang-barang yang viral-viral je kat TikTok. Ah, gitu. So next one aku ada beli apa ni? Ini memang paling Allah tu kantoi pula lah. Kantoi pula aku dah buka. Ni memang viral gila dekat TikTok. Aku rasa semua yang jenis yang buat video yang unboxing kat TikTok semua ada benda ni. Cute kan? Apa nama benda ni? Safety knife. Dia macam tunjuk kat korang eh. Aku dah buka sebenarnya. Aku nak tengok macam mana. Aku excited. So, dia macam ni. Dia gambar awan tau. Sok mak kau. Lagi. Dia gambar awan macam ni. Kau tak cantik kamera aku ni. Dia gambar awan macam ni. And then, bila kau nak pakai, kau just... Macam mana aku tunjuk? Kau just tolak macam ni. So, dia memang tak bahaya lah. Bila kau keluar, bila kau tak pegang, dia akan masuk balik. Dia stress macam tu. Sebab itulah dia sangat cute. You memang sangat cute. Alamak, kenapalah aku ni kamera je eh. Cute kan? Dia ada dua dalam dia. Harga dia RM3 ke RM2 lebih macam tu lah. So korang kalau nak beli, pergilah cepat-cepat pergi serbu Mr. DIY. Sebab aku dah pergi kedai Mr. DIY yang ketiga baru aku jumpa knife ni. Okay? Dia benda ni viral. Maksudnya memang cepat sangat orang nak rembat. So bila aku dah nampak, aku terus dah rembat. Sebab masa tu tinggal dua je. Kau percaya je kat aku. Budak-budak TikTok semua ada benda ni. Okay? So the last one yang memang cakap dengan kau memang memang aku macam nak main benda ni. Okay? So aku ada beli slime solution. This one. Okay, so aku akan buat video berasingan untuk aku buat main. Aku buat main? Tak, untuk aku main di slime. And aku tak akan tunjuk kat korang macam mana untuk kita main benda ni. Okay. Nampak? Aku beli warna purple pula. Aku ada beli warna biru dengan warna pink. So, dia ada glue dia dengan slime activator. Dia macam solution something untuk kita buat benda tu jadi slime. Lepas tu dia ada glitter. So nanti aku akan buat video. Kita akan buat slime sama-sama. Okay. So aku rasa that's all untuk haul aku kali ni. Kalau korang berminat, please, please, please go to Daiso.
Sorry. Pilih Daiso dengan Mr. DIY. Sebab baru-baru ni semua dalam berapa ringgit je. Murah sangat-sangat. Korang budak-budak pun aku rasa mampu. Tapi asyik rasanya korang je. Tapi takpelah. Aku je nak tunjuk sebab baru-baru ni barang-barang viral kan. So, that's all. And next video aku akan tunjuk korang aku main benda ni, okay? That's all. Bye. Assalamualaikum. Bye. Don't forget to like and don't forget to subscribe to my channel, okay? Bye. Assalamualaikum. Bye.